Nah, testimoni selama dari Siko ke Jakarta 800 ribuan. Kini kaciwa selama jadi ya sampai akhirnya kira-kira para awak tabayi begitu pak. Ambo tidak usah dibayar bebas. Ambo tidak usah mobil ambo tidak kredit dok. Mia oto lah ambo Bali. Ale anak tabayi menyampaikan kaji ikhlas gratis karena Allah. Dan camai banyak orang mau undang ambo di mana-mana. Bara kini bara kami bayar bara bajaknya. Masya Allah. Undang ini terancam gagal. Orang kalau bertanya bara piti pak kalau mau sebut tidak kata Bali gede mak. Bara ilmu kada ambuan nambah tahun ni belum santri mo tidak kata Bali gede wah. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala sayyidil alam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Kita hormati Mak Datuk Padu suku Jambak. Selanjutnya kami hormati mama-mama saku, mama nini, alim ulama, imam khatib dan didahulukan selangkah ditinggikan serantiang dalam adat di negari negari anak muda bagi tongkat padang kandang galo galo kandang tigo koto. Alhamdulillah selanjutnya kami hormati bapak-bapak bayar usana ambo yang barado di luar ataupun yang barado di dalam pemuda dan pemudi orang sumando kami sama sekali. Baik juga kami menyapa kaum muslimin dan muslimat yang berada di perantauan. Malam tadi Bapak Ibu ambo di Cikarang, Jakarta. Kemarinnya ambo di Bekasi, di Tambun. Banyak bersama ambo orang siko di situ. Mungkin beliau akan menyaksikan acara kita ini. Alhamdulillah setiap malam kami acara itu tetap di share di YouTube. Di YouTube Muhammad Haryesh TBS, TBS kode bu, tu akan ibu cari nanti acara ini. Kode lo adik mo tuanku Yasir, ibu membuat YouTube. Sarang serlangsung ini serlangsung. Di mana saja anak-anak Minang, maaf bapak ibu, ambo ceramah di mana saja tetap masuk Minang berdua. Bukan ambo tidak pandai ke Indonesia, cuma ambo bangga karena perantau terbesar di dunia tu orang Minang. Di mana saja ada orang Minang. Di semoga berkat kita madokan tabligh akbar malam hari ini supaya yang pertama sekali barakat tabligh akbar kini kita ko ado kita nang sakit dicegakkan Allah. Amin. Amin. Ko ado awak naga susah ekonomi bangsa dilapangkan Allah. Amin. Kalau ado awak indak bakas sampuan indak sayo sekato semoga sayo sekato. Amin. Kalau ado awak nama lando untung dapat laki. Amin. Ulang di luar boleh galak ni tu pak. Aku bapak ibu ada tua eh. Ada guru itu dua di luar tu dengan sarai lapan di dalam.
Kalau lalu orang di jalan, dapat tuah wak mertua. Wale musurah wak kau padik. Melimpah ke luar. Padahal dalam kosongnya. Itu dapat. Terima kasih sahabat. Terima kasih dosana-dosana, mama-mama, uda-uda yang berada di luar, tetap aku jangkau dan tetap aku hormati. Walaupun tadi yang berduduk di luar, sebenarnya menghargai anda. Tak lama lo Rasulullah masuk aja ke dalam doa mertua, karena lebih banyak di luar laki-laki. Kini aku mengajak anda bersama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbil. Bersalawat kepada Nabi Besar Mustafa Muhammad. Nabi Besar Mustafa Muhammad. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Bapak Ibu, malam kini kita awali dengan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah. Mantap Dinda. Mantap. Yo pada terus konsentrasi. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila tiba ajal atau waktu mati, maka sadar tidak bisa minta lambek. Walayastakhiruna walayatakdimun. Sadatia tidak bisa ditakhirkan, dilambatkan. Sadatia pun tidak lo bisa dicapean. Kalau apa cari amarat tua pado, amarat tua mama mo, bayak nanti luar, bayak nanti dalam. Kalau apa cari ada sana ambo risiko, tidak aduh nan kalah mogiu muile kodo. Malah bagau mu emak ini mak. 71 patu ya kala mati ne. Kok ada pasal ustaz gua tadi ya jadi lah. Jangan panggil lo mama kepo tuh nak. Kalau ado lama ngecen bosok gua mau deh mak mudo ya mak tuh lema atu racun tuh. Lampu dia ke luar kecil ya mudo le. Tapi udah jahe tuh. Maji lama lagi nih maji gue. 68. Ah lomba anak itu tuh. 2 tahun saya putu itu. Wahai orang yang beriman, jujurlah titah Allah, jujurlah titah Nabi, jujurlah titah guru. Jauhilah tagah Allah, jauhilah tagah Nabi, jauhilah tagah guru. Maka salamai awak duyar nakire. Wahai dosana ambo luar dalam, ndak ado tujuan kita naik lembek teri yang berapa, kecuali di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itu niwa. Wahai Tuhan, di dunia aku bahagia nih ya Allah, di akhirat bahagia lo nih ya Allah. Dan stapaliharo diri aku ini ya Allah dari azab neraka. Semua penduduk dunia ingin selamat dari neraka. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, keselamatan tidak mudah begitu saja anda raih tanpa pengorbanan dan perjuangan. Salamai dari Siko ka Jakarta aja Pak 800 ribu Pak. Siko ka Jakarta 800 ribu. Siko ka Jakarta tahu itu. Kemana? Sungai, kapan cara sungai ini? Ngaji lo nak apa lagi mau dapat jalan sungai? Ini
selamat sejam 20 menit saja dari Bandara Internasional Minangkabau ke Bandara Soekarno-Hatta. Kalau tadi aku dari Halim Perdana Kusuma, Bapak Ibu, sama aku acara di Bekasi Cengkareng, Cikarang itu setengah jam ke Bandara Halim. Kalau ke Bandara Suta itu 2 jam. Maka ambil tiket, ambil Bapak tiket ambil dari Halim Perdana Kusuma jam 11 sampai di Padang jam 1. Jam 1 di Padang, tiba di rumah Pareman jam setengah 2, jam 2. Setelah ambil makan, ambil langok. Jam 4 ambil bangun, asal ada tamu kebetulan dari Bukit Tinggi untuk acara mengundang. Dan setengah 6 ambil berangkat menuju sini. Jadi tiba siko tadi maghrib kami Bapak Ibu dekat-dekat api tiba perpanjang dan tiba siko jam 8 kiranya latar usau kamari kacik pengurus nasi tidak ada di surau tak pasal mau mundur ke dia sabar aku singa jauh tak makan tadi ni sabar siko besok aku goreng bandui mak tadi tidak ada untuk kaya baru tujuh lele kiranya lele kau kadang pun bandui kira mak jawab bandui jawab bandui kau sabar aja lele kiranya. Nah, testimoni selamai dari siko ke Jakarta 800 ribuan. Kini kajiwa selamai jak dia sampai akhirnya. Kiro-kiro para wak tabayi ini kau coba. Ambo tak usah dibayar bebas. Ambo tak usah mobil ambo tak kredit dok. Mia oto lah ambo Bali. Ale anak tabayi menyampaikan kaji ikhlas gratis karena Allah. Dan camai banyak orang mau undang ambo di mana-mana bara kini bara kami bayar bara bajaknya masya Allah undang ini terancam gagal orang kalau bertanya bara pitihe pak kalau mau sebut tidak kata balik ya doma bara ilmu kadir ambuan nambah tahun ini belum santri mau tidak kata balik ya doma kalau mau sebut 1 juta bekon tahun nama dia 5 juta kalau mau sebut 5 juta bekon tak 10 ya kan dia udah tu pak acara kalau 6 kaji itu tidak bisa diharap gojo piti doma. Tujuh lapi langit, tujuh lapi bumi, tidak tarah gue kaji itu, Pak. Cuma hargailah kaji itu dengan keyakinan. Asal orang yakin, Pak, dapat gajinya. Jadi kaji itu harap gue keyakinan, bukan piti. Kalau dia piti, Bapak Ibu tidak kata bayi, Bapak Ibu. Tidak kata bayi, maka semua orang yang menanyo, bara bayi itu kau, ke kampung kami, gua ke Pasaman Timur. Kecik ambo kalau babaye-baye ndak kata baye dah. Tu ba acara we, japui je lah ambo. Japui. Japui tu bagak ada ni. Tahu orang tahu tu japui. Tak no dia. Api kalau nak bisa banyak pui doh, dia tak bersombong dengan tahu tu. Ada tahu tu tu yo mahal pak kalau tu ambo rental mahal. Tapi kalau tu terpel bagugahnya. Kalau tu ambo sok pergi nanti kau tui dah. Niat ikut tui. Betul tu si tahu si tahu tui kan lewat kalau tu ambo tu 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 dia mungkin saya lah. Iya, iya kan ada tu pak. Eh di tengah apa tu ini ni dia tu lah tak tui. Tu aku nak pek dan lain. Tak pek lain lain. Aku nak kau jadi tanya tanya orang orang untuk auto dia tu pun si tahu tui dah. Tu tu auto dia mungkin sopir auto semacam. Tu mana tu aku. Undanglah Muhammad Arif itu jadi perhitungan piti helai. Cuma lah tiba nak bawa mengaji leh bapa ibu. Ku ada tanya dia tidak nak bawa balik ni auto eh. Bagi kalau tidak sabar dia mau kasih. Mau kasih dong ko, kayak ni dong ko sampai lah. Cuma bayi leh. Pintu ke tiba jadi undang ni. Bagi mana tu ada? Ya, kadang-kadang ada tu. Sudah Ustaz itu diundang, Ustaz itu tidak mau jadi boleh. Ajar di salah Ustaz itu, Pak. Sudah diundang ini, nak. Betul mau jadi boleh, dong. Tidak nyo salah awak, salah itu. Tanda awak tidak punya raso juga pareso. Masa ugang diundang doa dari Padang, di Bukit Tinggi, dari Piaman, di Pasaman, itu seperti itu. Itu apa cek yang menyebabkan otor saja, lah. Itu sepeda yang bahas, otor yang bannya bahas, ya. Itu bisa apa di telepon, saya kata, apa nuah? Di mana? Saya kata, apa nuah? Untuk atun katibowe penuh aja. Aja di salam dong foto awak masalah. Kamu hanya pulang modal dan mati ya. Kamu sebuah ini yang pun nak minta sedekah. Ini cuma pikir, ya lah deko tu. Iya, ya lah. Iya, kita kan sebuah itu baik Tuhan. Tapi kalau dia dijap, kuih dia wak. Jotoh, kuih wak. Tanpa dia ada malah. Namun ada. Ya, sahur ustaz menjauh buah. Eh, mangkuh otoh. Jadi otoh ya, Ibu. Jadi sopir ya, otoh. Selama macam ya. Ambo tak akan pernah meminta piti. Tak pernah minta sadaka. Mengaji Bapak Ibu di Buya kami. Kalau kata ini,
kita jadi tipe ya Pak. Ah dikurang deh, dihilangkan piti itu loh. Lakar no Allah bahu kami barangke. Jadi tidak ada maharok piti senelar tunggu. Nah apa yang tunggu cari menempel gaji? Yang ambo cari hanya ribu dari la ilaha. Ura melihat la ilaha. Kami uji tunggu le uji lah beko. Cuba lah beko nak gila. Ya, maaf Bapak Ibu, itu mau sampai supaya awak jangan beko mengecehkan toko itu Bapak Ibu lagi. Nah, acak mau luruskan bahwa dakwah itu ikhlas karena Allah. Lah, kembali ke jiwa dia. Maka jiwa itu ingin salamai di dunia sampai baca rengku berkorbanlah. Untuk salamai di dunia berkorbanlah. Untuk selamat di akhirat berkorban. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan Bapak Ibu. Cinta berkorban. Keberhasilan pengorbanan. Usaha pengorbanan. Doa pengorbanan. Awak nak selama itu tak ada berkorban cik Allah. Bayangnya namu harus tahu. Sumayang namu harus urang ya namu itu. Nyulai bantu urang. Urang urang atau? Bad aja. Urang urang. Urang urang kok. Urang urang kok. Tiga dosa nang mau sampai siko Bapak Ibu tinggal kaji lagi baca rumah biar dosa tu mudah-mudahan panjang stasiun di Pariaman tarantang kawe ampe alai buatan tukang dari Padang Panjang kaki dah jalan Kamuaro sedang bakini kita hantikan lah pasti saja banyak mana kaji sedang tabang kalai kok bau muai kita samo panjang lain kutiko kita ulang pu tarantuan kena yak dusana di luar tersinggung katurun Bapak dan deh dari dalam ambo sanak kamanakan urang bisiko minta maaf lahir dan batin sebelum meminta maaf ambo lah memaafkan kita sadonyo bari kita sambo doa lima kia maaf ambo sadonyo doa kita lima kamaafan sadonyo lahir dalam go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.